meninggalkan 4 orang anak. Bereskan dulu minyak mukaku. Come on, the final day. 2-3 jam lagi berakhir nih semua ini. Come on, kuat-kuatkan dirimu. Kita? The final day. 2-3 jam lagi berakhir. Masya Allah. Aki, Pak Ustaz, iya. Amat banget kalau. Oke, kita pergi dulu menyambut tamu, Pak. The final day. Ingat, guys, 2-3 jam lagi berakhir misalnya. Kita pergi sambut tamu dulu. Ini tenda yang dipasang di luar, teman-teman. Sudah siap semua, tinggal kita tunggu tamu datang sehabis sholat Isya ini. Bustani Musa, tempat dan tanggal lahir, bau-bau 6 Maret 1957. Tempat dan tanggal wafat, bau-bau 7 Juni 2024. Almarhum tutup usia pada umur 67 tahun, meninggalkan 4 orang anak, yaitu 1. Farid Sofyan ST, 2. Muhammad Sawal Purniawan ST, 3. Mahardi Purnama STDI MH, 4. Nuri Dimita AMD. Satu SJ, yaitu SJ 1 SD Negeri 1 Lamangga, Amatan 1999 di bawah. Kedua SMP, yaitu SMP Negeri 2 Kendal, Amatan 1972 di Kendal. Ketiga SMA, yaitu di SMA Negeri 1 Kendal, Amatan 1975, 4 di Kendal. 4 S1 Sarjana Ekonomi di STIE Enam Kendal, Amatan tahun 1999 di Kendal. 2 pekerjaan, 1 almarhum Bapak Istana SC mulai bekerja di kantor pelayanan Korbendaraan Negara atau KBPN Kendari, Sulawesi Tenggara, mulai tahun 1982 sampai dengan tahun 2000. Kemudian almarhum tindak tegas di kantor pelayanan Korbendaraan Negara
Sastra KBBM 2 Maluku Tenggara mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. 3, kemudian almarhum tidak tugas lagi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KBBM Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Terakhir, almarhum Bapak almarhum Mustari MSE tidak tugas di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tahun 2011 hingga tahun 2015 pensiun. Hadirin, dalam Al-Quran dijelaskan surah Bani Israil, yas'alunaka 'anil ruh, ulir ruh min amri rabbi. Yang keempat, hei anak-anakku kasih, kue mali boleh pogera-gera kia upangu aku itu, boleh pogera-gera kia utanaku itu, boleh pogera-gera kia utuhiku itu. Itu permintaannya Pak, dalam kitab ini Nahdlatul Alhamdulillah acaranya sudah selesai dan berlangsung dengan lancar. Dan itu artinya juga rangkaian acara yang kami buat selama 7 hari ini juga sudah selesai. Alhamdulillahnya banyak yang datang dan banyak juga yang mendoakan almarhum. Kami bersaudara mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami tidak bisa apa-apa, kami bukan siapa-siapa tanpa bantuan keluarga besar sekalian. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan yang keluarga besar lakukan. Mungkin kalau teman-teman lihat, saya itu pakai baju koko putih dan mungkin ada yang bertanya, sempat-sempatnya kok bawa baju koko gitu. Apakah memang kok sudah siap untuk acara kedukaan begitu ya. Tapi itu sebenarnya karena ada pikiran gitu, optimis bahwa Bapak bisa kami bawa ke rumah sakit dan sembuh, terus kami merayakan Lebaran Idul Adha bersama gitu. Yang Lebaran Idul Adha itu kalau nggak salah hari Senin ini ya, 2 atau 3 hari lagi ini. Tapi ya itulah kenyataannya gitu, itulah yang terjadi. Ternyata baju kokonya bukan dipakai untuk Lebaran, tapi saya pakai untuk acara kedukaan ini. Seperti itu teman-teman. Saya rasa sekian dulu untuk vlog hari ini. Terima kasih buat kalian yang mengikuti vlog ini sampai dengan selesai. Saya buat vlog ini tuh bukannya saya senang, bukannya saya tidak sedih sama sekali. Hanya saya yang tahu apa yang saya rasakan. Vlog ini saya buat hanya untuk dokumentasi perjalanan hidupku, apa yang sudah saya alami, kenangan terakhir bersama ayahandaku, yang mungkin kedepannya saya bisa lihat kembali kalau saya kangen sama almarhum. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kalian dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat, semoga Tuhan selalu melindungi kalian dan memberikan kalian umur yang panjang dan berkah.
Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.